Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim. Saya ucapkan buat para penonton sekalian yang masih lagi bersama kami dalam Eh Salah Ke yang dibawakan khas oleh Yayasan Maghfirah, wadah dakwah anda. Seperti biasa, hari ini saya akan bersama anda dan saya akan kongsikan tentang cara wakaf dalam Al-Quran dan kesalahan yang sering kita lakukan dalam pembacaan Al-Quran. Baiklah, untuk hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita berhenti pada kalimah insya'an dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi, perkataannya dalam Al-Quran, insya'an. Okay. Jadi, para penonton boleh lihat ya, dalam Al-Quran pada surah Al-Waqi'ah ayat 35. Okay. Perkataan ini terdapat pada ayat 35 surah Al-Waqi'ah. Jadi, cara untuk kita wakaf pada kalimah ini ialah kita hanya perlu tambah alif selepas huruf hamzah. Insya Okey, kemudian tanda tanduin ini, tanda tanduin fathah ini kita gantikan menjadi baris fathah saja, baris atas satu je lah. Okey, jadi dengan kadar dua harakat. Okay, kita perlu baca dengan kadar dua harakat lah. Kita berhenti dengan kadar dua harakat. Okey, baiklah, saya saya tunjukkan contoh. Dalam surah Al-Waqi'ah, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insha'a. Okey, jadi dekat situ kita perlu tambah alif di belakangnya. Kita perlu tukar daripada tanwin menjadi baris fathah sahaja. Kemudian kita kena pastikan berhenti dengan kadar dua harakat. Jadi kalau kita baca dengan cara begini, inna ansha'nahunna insha', maka cara bacaan ini adalah salah. Okey. Jadi cara nak wasal, bagaimana cara wasal, tak ada masalah, kita perlu sambung saja seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara. Okey, kenapa ya? Kenapa saya dengungkan dekat an tu eh? Ha, kerana apa? Kerana apabila kita gabungkan ya, apabila kita ingin wasal, okey, insya'a tadi tu kan, okey, dia bertemu dengan huruf fa ya, faja'al, faja'alnahunna. Sekejap. Faja'alnahunna. Okey, kat sini ada huruf fa. Jadi apabila tanwin bertemu dengan fa, hukum dia ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni kita kena baca macam mana? Kita kena dengung. Dengung dua harakat. Okey. Cara bacaan dia ialah kita kena dengung dua harakat. Okey. Ha. Dengung dua harakat. Ini adalah ketika wasal. Okey, jadi sekiranya kita baca insya'an faja'alnahunna abkara, maka bacaan ini tidak tepatlah. Okey, jadi kita perlu dengung di situ kerana ada tanwin bertemu dengan huruf fa yang bermaksud di situ kita dapat lihat hukum ikhfa hakiki yang mana kita perlu dengung dengan kadar dua harakat. Baiklah, cara bacaan waqaf. Okey, cara waqaf yang seterusnya saya akan kongsikan ialah pada kalimah qawarira yang terdapat dalam surah Al-Insan. Okey. Kalau tuan-puan dapat lihat ya dalam surah Al-Insan, okey, surah Al-Insan ayat ayat 15 dan 16. Qawarira yang pertama dia terletak ya di hujung ayat ke-15. Manakala qawarira yang kedua dia terletak pada awal ayat ke-16. Okey. Jadi persoalannya, bagaimana kita mahu wakaf? Bagaimana kita nak wakaf ketika mana kita jumpa perkataan ni?
Okay, persoalannya, bagaimana kita ingin berhenti ataupun wakaf ketika mana kita bertemu dengan perkataan ini dalam Al-Quran? Okay, caranya mudah saja. Okay, disebabkan ada dua, jadi kita akan pergi kepada Qawariroh yang pertama dululah. Kalau Qawariroh yang pertama, okay, jadi kalau Qawariroh yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah Qawariroh yang pertama. Okay, Qawariroh yang pertama kita perlu baca dia dengan kadar dua harakat. Okay, berhenti dengan kadar dua harakat. Okay, di sini. Berhenti dengan kadar dua harakat. Apabila kita nak wakaf lah. Tapi untuk Qawariroh yang kedua, okay, Qawariroh yang kedua, Qawariroh yang kedua, dia akan jadi Qawarir. Okey? Ha, dia akan tukarlah di situ. Daripada tadi, kan, dia bertanda fathah, kan? Dia berbaris atas. Jadi, apabila kita ingin wakaf, daripada baris fathah, kita akan tukar kepada sukun. Ha, jadi, saya akan tunjukkan caranya, cara untuk kita bacalah, kan? Qawariroh pertama dan Qawariroh kedua. Baiklah, para penonton dapat merujuk Al-Quran pada surah Al-Insan, okay, ayat 15 dan 16. Jadi, saya akan tunjukkan contoh bagi cara wakaf untuk Qawariroh yang pertama, iaitu bagi ayat ke-15. Okay, ini Qawariroh pertama, ini Qawariroh kedua. Okay, saya tunjukkan cara wakaf dulu. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا. Okay, perlu dua harkat, dua harkat. Okay, jadi sekiranya untuk qawariroh pertama ni, kalau kita baca dengan cara ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قوارير, maka salahlah, kan? Cara bacaan kita salah untuk qawariroh yang pertama. Okey, baiklah, saya tunjukkan contoh pula untuk qawariroh yang kedua. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير. Itu bezanya, ya. Jadi kalau qawariroh yang pertama tadi, kita perlu baca dengan berhenti dengan kadar dua harakat. Akan tetapi untuk qawariroh yang kedua, kita gantikan daripada roh tadi berbaris fathah, ya, kita tukarkan kepada berbaris sukun. Jadilah dia qawarir. Ini untuk keadaan waqaf. Okey. Apabila keadaan wasal pula. Okey, wasal. Apabila keadaan wasal, dia tidak menjadi masalah lah. Kerana dua-dua kita baca secara pendek je. Dua-dua. Kiranya qawariroh pertama dan kedua. Kita baca pendek je lah. Dengan bacaan yang pendek je. Tak perlu panjang. Okey. Meskipun kita lihat apa, ada alif, kan, lepas daripada ra tu, okey, tak perlu baca panjang. Saya tunjukkan contoh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir qawarir. Jadi qawarir yang pertama, ingat, tak perlu panjang lah, kan? Kita baca pendek je seperti biasa. Okey, sama juga qawariroh yang kedua. Kita baca pendek juga. Saya tunjuk contoh. Qawariroh min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawariroh. Qawariroh. Maksudnya tidak perlu panjang lah apabila kita nak baca wasal. Kita nak baca terus. Okey, itu adalah cara wakaf dan wasalah untuk qawariroh yang pertama dan qawariroh yang kedua yang terdapat dalam surah Al-Insan ayat 15 dan ayat 16. Baiklah, cara wakaf yang seterusnya saya ingin kongsikan ialah cara wakaf yang mana di hujungnya ada huruf yang hidup. Huruf yang hidup ni macam mana? Huruf yang hidup ni apabila dia ada huruf yang berbaris lah. Okay, saya tunjuk contoh.
Okey. Yang kita dapat lihat ya dalam surah Al-Fajr. Okey. Jadi bagaimana cara untuk kita membaca ayat ini secara waqaf. Okey, bagaimana cara untuk kita mewaqafkan bacaan ketika mana kita bertemu dengan kalimah seperti ini? Okey, caranya ialah dengan kita membunyikan. Kita bunyikan sikit. Sedikit huruf terakhir kalimah tersebut. Okey. Caranya bagaimana? Caranya ialah wal fajr. Dia macam ada ra sikit kan hujung-hujung tu kan. Dia bukan wal fajr. Macam seolah-olah kita baca begini. Yang ni salah ya. Ini salah. Sebab apa? Sebab kita tidak membunyikan ra. Sedangkan dalam Al-Quran tertulis dia ada huruf ra kan selepas huruf jim. Jadi cara bacaannya yang lebih tepat ialah wal fajr. Wal fajr. Dia macam ada ra sikit hujung itu kan. Tapi kalau kita baca dengan cara wal fajr. Wal fajr. Maka silaplah. Sebab kita tak dengar sikit bunyi ra tu kan. Perlu hati-hati sebab dikhuatiri dia akan mengubah maksud. Mengubah maksud ataupun tidak mengubah maksud apa-apa. Okey, itu yang kita tak mahu lah kan. Kita mengubah pula ayat Al-Quran. Kalau cara wasal, bagaimana cara bacaannya? Cara bacaannya seperti biasa. Okey, saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajri wa-layalin ashr. Itu adalah cara wasal lah. Mudah saja sebab kita hanya baca seperti biasa. Okey, ni adalah contoh yang ketiga yang mana sering kita sebagai pembaca Al-Quran melakukan kesalahan ketika menyebut perkataan ini apabila kita ingin waqaf. Baiklah, cara bacaan waqaf yang terakhir yang saya ingin kongsikan apabila kita bertemu dengan huruf yang di hujungnya bertanda tanwin. Sama ada tanwin atas, tanwin bawah ataupun tanwin hadapan. Okey. Jadi contohnya banyaklah kalau kita perasan ya dekat dalam Al-Quran. Okey, yang mana hujung yang ni dia berbaris tanwin. Sama ada tanwin fathah, tanwin kasrah ataupun tanwin dhammah. Cara bacaannya bagaimana? Cara bacaannya mudah saja. Kita hanya perlu tukarkan tanwin ini kepada baris sukun. Okey. Jadi dia akan jadi marqum. Marqum. Jadi dia tak perlulah nak baca tanwin tu kan apabila kita waqaf. Tapi apabila kita wasal, kita baca saja seperti biasa. Jadi saya akan tunjuk contoh apabila kita waqaf dahulu, kemudian contoh untuk apabila kita nak baca secara wasal, iaitu kita sambung ayat. Okey, untuk cara ketika waqaf, kita tengoklah okay, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabum marqum. Daripada tanwin kita jadikan dia sukun. Jadi apabila ketika wasal kita akan baca seperti biasalah. Saya tunjukkan contoh. Kitabum marqum wailu yawma idzin lil mukazzibin. Okey, kenapa? Kenapa saya dengung? Okey, kenapa saya dengung pada huruf mim ini kan? Okey, sebab kita tengok. Okey. Okey. Kalau kita tengok di sini, tanwin ini dia bertemu huruf waw. Maka hukumnya apa? Hukumnya dia akan menjadi hukum idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Idgham memasukkan ma'al bersama gunnah dengung. Jadi kena masukkan dengan dengung. Dengung dengan kadar berapa harakat? Dengung dengan kadar
Dengung dengan kadar dua harakat. Okey, saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabum marqumun wailun yawma idzin lil mukazzibin. Marqumun wailun yawma idzin lil mukazzibin. Ini bacaanlah ketika wasal. Baiklah, itu saja daripada saya berkaitan dengan cara waqaf dalam bacaan Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.